Demi Tuhan, saya bersumpah. Demi Tuhan. Demi Tuhan, saya berjanji. Bahwa saya akan setia dan taat. Kepada undang-undang dasar. Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruhnya. Demi dharma bakti saya. Kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Akan menjalankan tugas jabatan. Menjunjung etika jabatan. Kerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya. Akan menjaga integritas. Tidak menyalahgunakan kewenangan. Serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela. Bagi yang beragama Katolik dan Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Kepada perwakilan pejabat negara di bawah tentu kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Kamis tanggal 18 bulan Juli tahun 2019, saya Bupati Kuburaya dengan ini resmi melantik saudara-saudari dalam jabatan struktural eselon 2, 3, dan 4 di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuburaya. Saya percaya saudara-saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diamanahkan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita semua. Bupati Kuburaya, Muda Mahendrawan. Negara adalah saudara lakukan. Artinya sebagai ASN dan PNS tentu kita terus harus progresif dan juga dengan membawa diri kita untuk terus menyesuaikan dan pada akhirnya kita akan memegang teguh, memaksimalkan amanah pada posisi kita masing-masing. Oleh sebab itu, saya ucapkan selamat kepada semuanya dimanapun di posisi yang ada. Pada prinsipnya tidak ada sesuatu yang kemudian ini semua adalah keinginan untuk menata kembali, dan juga saya harapkan saudara bisa fokus semuanya dan semua posisi akan bermanfaat dan berdampak. Itu yang diakui oleh masyarakat, bahwa sebuah perjuangan baru diakui dan dihargai apabila jelas-jelas terbukti memberikan dampak kesuksesan dan kebahagiaan. Untuk melaksanakan sumpah dan janji yang telah diucapkan, jika mendapatkan kemuliaan, dan janganlah kau wajibkan kami melanggar sumpah dan janji yang telah diberikan. Adil dan aman, sehingga kami dapat melaksanakan tugas yang diamanahkan dalam mensukseskan visi-misi Kabupaten Kuburaya. Doa ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua orang tua kami dan para pejuang pendahulu kami. Bimbinglah kami semua ke jalan yang kau rindu.